Mahkamah Perlembagaan Indonesia mula mendengar permohonan membatalkan keputusan pilihan raya Presiden Pilpres Indonesia 2024 pada Rabu. Calon Presiden Anies Baswedan dalam kenyataan pembukaannya mendakwa telah berlaku pelanggaran peraturan pilihan raya dalam pemilihan lalu dan mahu pengundian semula diadakan. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi presiden ke depan. Di setiap pemilihan di berbagai tingkat, bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya, dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Permohonan kepada Mahkamah Perlembagaan itu dikemukakan oleh dua calon presiden dalam pemilihan lalu, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pendengaran berlangsung di hadapan 8 hakim berbanding sidang penuh 9 hakim kerana Hakim Anwar Usman menarik diri. Keputusan dijangka pada 22 April depan.